Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Sijanuranto di Teknisi Jember. Jadi ceritanya saya punya proyek baru dengan adik saya Muhammad Ma'ruf. Kita beli HP baru ya. Ini Xiaomi Redmi Note 5A, harganya 1,6 juta. HP ini mau kita gunakan buat nge-YouTube. Jadi kebetulan adik saya baru lulus SMA dan belum bekerja. Nah, saya kasih HP ini buat ngerekam apa saja yang ada di desa saya, di tepatnya di Tawanan Bondowoso. Saya tugaskan adik saya untuk ngerekam segala sesuatu yang ada di sini dengan durasi 1 menit sampai 3 menit dan nanti akan diupload setiap hari ke YouTube-nya. Nanti channelnya akan saya buat ya, antara Tamanan Bondowoso, itu nama channelnya Tamanan Bondowoso atau Bustomi Mama. Nanti kita mau buat channelnya dan bulan depan mau kita kasih reportnya seperti apa perkembangannya. Kalau beruntung sih dalam waktu 6 bulan kita bisa dapat 1000 subscriber dengan pendapatan yang masih minim ya jelasnya ya. Target pertama yang akan kita capai adalah 1000 subscriber terlebih dahulu. Biasanya sih kalau kita nguploadnya rutin setiap hari satu, sebulan kan ada 30 video. Kalau 1 tahun tinggal dihitung deh berapa video yang kita dapatkan. Targetnya sih ya 1000 subscriber itu dalam waktu 1 tahun ya. Kalau misalkan beruntung kita bisa dapatnya 6 bulan atau 3 bulan. Karena video kita tentang keseharian seperti yang ada di desa ya, contohnya traktor, kereta api dan lain sebagainya, maka mungkin channelnya sih intinya hiburan atau entertainment gitu. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman buat yang ingin jadi YouTuber, semudah itu kita nge-YouTube. Dan bulan depan, sekarang tanggal 20 Juni dan tanggal 20 Juli akan saya upload juga seperti apa progres yang kita dapat di channel baru ini. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.